Gonore tidak kunjung sembuh. Gonore atau yang lebih dikenal dengan sebutan kencing nanah merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonokokus. Bakteri penyakit ini dapat menyerang dubur, serviks, saluran kencing dan sperma, mata, dan tenggorokan. Gejala gonore sendiri yang paling umum timbul yaitu adanya rasa sakit atau perih pada saat buang air kecil dan keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina atau penis. Pengobatan gonore yang paling sering dilakukan adalah dengan suntikan antibiotik yang biasanya diberikan di paha atau bokong, diikuti oleh pemberian obat antibiotik yang diminum. Diketahui bahwa saat ini telah banyak terjadi resistensi gonore terhadap antibiotika tertentu. Jika keluhan yang Anda alami belum sembuh benar, ada kemungkinan terdapatnya resistensi terhadap antibiotik yang telah digunakan. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?